Amerigo Honey. Amerigo Honey camp musuh. Untung aja atas kali itu. Camp musuh. Ya rasanya tak payah beli banyak-banyak lah. Bosan tak? Macam ni lah. Bila respawn satu lah, jangan masuk respawn 3, 4, 5, 6 tu tak payah lagi. Dia memang rifleman je? Ha? Memang rifleman je? Semua random mana? Tadi aku nak ajar korang. Macam mana korang nak settlekan masalah apabila respawn. Kemudian terus korang dalam keadaan berpakaian seperti loadout yang penuh lah. Aku tak ada. Ini siapa depan aku ni? Aku tak ada weapon ni. Akulah. Kau mana Brad? Ni botak. Ha? Botak ni. Datang sini. Yang belakang ni, yang askar yang bergerak ni semua aku punya AI. Datang aku sini, aku sini. Sini. Ni aku ni lah. Ha, ikut aku. Mari sini. Pergi pada Arsenal lah, ni Arsenal ni. Ni Arsenal. Kau pilih lah, kau tu kotak tu. Okay. Kau tekan space. Space ke AI? Ha? Tekan space, okay dia loading. Enter, loading lah. Okay, sekarang kau pilih baju dulu, masuk uniform. Right. Uniform, okay. Uniform. Lepas tu kau pilih baju-baju yang, baju dah ada dah kan? Nah, tak payah kau masuk ni, vest. Okay. Vest. Kau pilih yang MAF punya, yang atas sekali. MAF, Alice Brown. Kau, yang tu semua Malaysia punya lah, Malaysia punya mood lah. Okay. So, kenapa? Select lah. Kau nak pakai yang mana? Okay. Select dulu. Bagi match lah, matching lah. Macam Malaysia punya kan? Haa. Tapi benda ni aku tak paksa korang lah. Kalau korang nak buat pakai macam Malaysia, korang buat pakai macam Malaysia. Kalau tak nak, macam-macam boleh pakai. Lepas best? Best kau pilih lah. Topi dia apa semua tu lah. Topi apa yang okey? Ha? Topi kau buat pakai apa? Pindah taruh malam tu, aku beritahu dia. Dia tukar set, dia letak tu. Apa? Ops kau. Terang tak orang tu. Dia alam. Pilih lah backpack. Patutnya tadi dah sekejap je aku tanya. Bawah tu. Okay. Black, kau masuk backpack, Black? Backpack. Kau ambil bag, aku nak ajar kau. Macam mana nak ambil barang. Tak tahu helmet apa yang tu. Ha? Apa tengah tengok helmet? Helmet. Helmet kau pilih yang atas juga. MF, aku pakai bunyi head. Bunny head. Setak dulu. Kau hitung lah dah. Okay. Lepas bunny head apa? Bawa bunny head? Lepas bunny head apa? Sekejap ni. Ada helmet pun ada helmet. Helmet ada. Tak tadi lepas topi apa? Lepas topi tu kau tengok lah kau nak setak apa lagi yang kau rasa boleh kau nak setak. Ambil lah dia punya night vision ke apa tu kan. Tadi kau kata bag. Apa semua. Ha? Bag apa bag? Backpack. Atas kali? Okay. Backpack. Kau tengok tu. Kan dia ada rifle, launcher, handgun, uniform, vest, backpack. Kau ambil apa? Apa backpack? Ada. Kau pilih lah backpack mana yang kau nak pakai. Okay, dapat. Okay, sekarang ni kau pergi pada backpack. Kau tekan backpack tu kan? Dah pilih bag? Belum. Tadi yang okay. Pilih dulu. Kau customize tu kau punya karakter kau ni kau customize. Kau siap customize, kau beritahu aku.
Mbak aku kurang tengah cakap ramai pak ni. Kaliber 50 senjata, senjata ke apa? Haa, ada-ada kau pilih banyak tu senjata tu. Memang berlambak pun. Gila, javelin pun ada. Ini nak tembak elite helikopter. Nanti aku ajar korang macam mana cara bila korang dah customize semua korang punya pakaian apa semua tu, aku nak korang save. Lepas tu save tu letak satu nama supaya apabila korang mati atau apa respawn, korang pergi je pada arsenal ni, korang select untuk loot. Kalau loot dia akan terus keluar semua full order. Tak payah korang nak pilih satu-satu select. Makin banyak korang customize, makin banyak korang save, korang boleh pilih karakter tu senang supaya menjimatkan masa semasa respawn. Ha, setiap poin-poin respawn yang aku letakkan tu ada arsenal. Nampak kan? Kau nampak kan? Apa-apa? Masuk balik lagi. Faham tak? Itu tujuan yang pertama aku nak ajar korang kat sini. Sebenarnya dia ada satu script. Kalau dalam bahasa programmer dia ada script. Dia punya coding dia tu. Jadi aku tak ada nak berkoding-koding bagai kejap. Ha? Aku buat cara macam ni dululah. Sebab kalau coding nanti mungkin menggunakan CMD common prompt. Tu aku malah nak usik common prompt ni. Aku takut ganggu kepada OS. Kalau OS dah masalah ni, macam-macam lah benda yang kena fikir. Betul kan? Lah tu. Aku dah lama tak main common prompt lah. Jadi aku tak mau main CMD tu. Tak mau kacau dia punya sistem CMD tu. Inilah cara yang terbaik aku fikir. Bagaimana cara apabila kita kena tembak, lepas tu kita respawn pada checkpoint-checkpoint yang ada tu, sementara kita nak balik pada posisi asal tu, tim akan tunggu sekejap sehingga kau sampai. Tapi checkpoint-checkpoint respawn tu memang dekat lah dengan tempat-tempat yang kita bertempur tu nanti. Benda ni aku, tu sebab aku tak boleh call live tu, aku tak nak lah kan. Nampak macam noob sangat ni. Okay, itu tujuannya. Betul. Okey, sekarang ni aku nak beritahu kat kau Black, kau pilih balik backpack, kau pergi pada backpack. Backpack. Bila kau tengok backpack, kau tengok skrin yang sebelah kanan. Okey, kau akan nampak magazine dia. Betul. Apa tu? Magazine yang satu punya kan? Magazine for currently select weapon. Magazine, lepas tu grenade.
Lepas tu explosive dan tambah ada lambang plus kan, macam tambah tu kan. Miscellaneous. Okey. Kau pilih untuk magazine yang pertama tu, kau pilih. Kau pakai senjata jenis apa? Rifle apa? Sekejap. Ini rifle kau. Kau pakai rifle berapa lag? Pakai macam ni. Benda tak nama tadi. Sekejap. Okey. Aku kalau buat-buat magazine ni aku tak perlu juga. Kau keluar pada arsenal, kau tekan I, kau check magazine apa yang dia pakai. Setahu aku kalau assault rifle ni dia pakai 5.566 je. Untuk M16 apa semua ni kan? Macam nak tahu apa ada pun dekat apa ni? Kau keluar pada arsenal, kau tekan I. I. Tak ada pula. Dah, kau keluar pada arsenal dah. Kau tekan I. Kemudian kau pergi kepada rifle kau tu, gambar rifle kau kan? Bawah tu dia tulis macam ada gambar kerongsong peluru. Apa ni? Cyrus. Cyrus 9.3. Okay. Dia ada bagi number kan? 9.3. 9.3. Okay. Kau balik pada asalnya, kau cari kerongsong peluru jenis tu. Pergi dekat mana? Back? Ya. Pergi pada asalnya balik. Okay. 9.3. 10 round mag. Kau cari. Okay. Lepas tu tekan tambah. Kau tekan tambah, tambah, tambah. Lepas tu pastikan dalam backpack kau ni bawa peralatan yang penting lah. Sebagai contoh, first aid lah. Untuk kalau kau kena tembak cedera, kau boleh revive diri kau sendiri lah. Kemudian eksplosif ni kuasa dalam mission ni tak diguna pakai sangat sebab kita tak ada mission untuk sabotage ataupun ambush lah. Kita punya mission sekarang untuk clearance kawasan. Okay. Grenade ni korang pilih lah. Kalau korang rasa korang suka nak bawa smoke grenade banyak, korang bawa lah. Kalau korang rasa korang nak bawa grenade saja, bawa. Ikut minat masing-masing lah. Tapi smoke grenade ni lebih baik sekurang-kurangnya mau ada satu atau dua lah. Kalau kata kita kena serang tepuk pun kita nak larikan diri tu, sekurang-kurangnya ada lah. Cuma fungsi magazine yang berlambak ni aku tak berapa faham dengan magazine satu ni. Tapi kalau boleh cuba pilih lah sebanyak mana yang mungkin muat lah bila letak lambak tu. Okay, satu lagi function vest pun sama juga. Vest yang kita pakai ni tak semestinya tak boleh apa. Dalam vest ni kita boleh loaded juga. Kita boleh masukkan magazine juga. Sama juga baju kita. Boleh pilih untuk masuk loaded tapi dia tak boleh banyak macam mana kita boleh simpan dalam bag. Dapat Black? Dapat. Black? Ya. Okey. Kau buat dulu. Kau nak tengok dia penuh tak penuh, kau tengok kat bawah tu. Dia ada macam bar. Tahu. Ada. Okey. Cantik, kau dah faham dah. Untuk hand, aku tak ada nak buat lagi respam helikopter tu. Jadi kalau kita punya kenderaan apa ni tu? Tak ada lah. Ahmad. Hand main heli tak ada. Okey, tu dah ada. Tu. Okey, belum lagi Black. Belum lagi. Kau lupa nak save. Kau save dulu. Dia nak save. Kau nampak tak kat bawah tu hand bawa helikopter kau sikit? Okey, dah. Tu. Kau pilih save. Save. Alright. Okay, kau boleh share, kau buat satu nama. Kau tulis nama. Mode 1 ke mode 2 kau tak? Dah Black? Okay, dah. Okay, save. Lepas tu kau tekan balik pada load, keluar tak nama tu? Load. Tekan apa? Load. Ada? Ada nama. Okay, beres. Kau cancel. Okay, kalau okay. Sekiranya kau mati, kau respawn yang mana-mana tempat, dia ada arsenal. Kemudian kau pilih pada arsenal, kau pilih je apa yang kau dah set up pada yang kau tulis tadi tu, yang kau save tadi. Alright, okay. Faham. Okay, faham. Okay, right. So, tekan apa ni? Hi. So, okay. Sekarang dah boleh keluar kan? Okay, baik. Nak gerak tekan apa? Close. Close. Okay. Sekarang ni main berhimpun kat aku dulu, nak beritahu. Sekarang ni Black mana kau? Aku mana kau? Mana kau? Sini. Aku yang negro hitam ni. Sini. Oh. Nah, depan.
Depan, depan kata kepala pendeka, pendeka. Haa, tadi. Aku dah buat tank. Haa. Oh, hand every wire helicopter lah. Cuba mendarat, hand. Siap, siap. Jangan, 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 jangan duduk bawah, jangan duduk bawah. Aku, aku nak turun ni. Aku tak tahu lah macam mana ni. Tak, naik, jom. Okey, turun dulu. Apa, saya dah tak lah. Aku nak ajar ni. Tak, jom lah. Macam mana cara nak, nak jalan santai dengan jalan berlari? Tak, kau tengok aku jalan santai ni, Bek. Haa. Kau tekan apa? Kau tekan CTRL dua kali. Yang sebelah... Ya, okey. Kau cuba jalan. Cuba jalan. CTRL dua kali. Tak boleh? Jalan. Jalan, jalan. Marah-marah. Tak boleh? Ni, aku tengok. Kau tengok belakang aku jalan. Kau tengok belakang aku jalan. Tahu, tak boleh. Kau tekan CTRL dua kali. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Oh, mungkin kau kena pilih. Haa, tak jadi kan tu. Haa, tak apalah. CTRL dua kali, mungkin kau punya laptop, laptop kau tu. Kau punya. Haa, nanti lah aku setting. Jom, jom. Dah pergi mana? Left. Kita tunggu kat ni ya? Aku punya AI macam mana? Kita punya ni, buku. Ah, buat, jangan buat, ambil X tu eh. Okey, buka map semua, buka map semua. Aha. Buka map, aku akan buat tandaan. Kat mana? Tan, tan muka. Ada X tu eh? Tak, aku buat tandaan, aku tengok kat map lah. Aku tulis LZ. Okey. Tak ada pun. Nampak LZ? Okey, aku nampak, aku nampak. Kat map. Kanan, nampak. Nampak? Okey, 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 okey. Pergi ke LZ eh? Okey, pergi pada LZ. Maju ke situ. Okey, boleh kau. Ajak, 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 ajak. Aku tengok AI naik tu. Okey, AI. Tinggal satu AI lah. Letak dia lah situ. Cak, nombor apa AI tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, terbang lah kan. Tinggal AI tu. Ya, ada orang tu. Eh, hey, terbang. Jap, 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 jap. Aku terkeluar pula. Sekejap. Eh. Aku dah masuk lah. Ya, ya, turun. Sekejap. Oh, kita tak masuk. Oh, masuk tu. Sekejap. Tiba-tiba. Okay. Ah, datang. Dia merajuk ni. Aku tak panggil dia. Go. Dah. Okay. Semua dah naik. Okay. Kalau ada beberapa perkara yang bug tu, ini mungkin testing semua yang pertama lah. Aku buat ni. Helikopter ni kalau meletup, tak ada respawn dah. Aku tak ada nak setting dia, respawn vehicle, aku lupa. Habis. Realiti kan? Ada passion tak? Ada passion, passion. Ya. Passion tak ada? Aku tak setting untuk passion. Nak pakai. Eh, hand ada behemoth lah.
game ni tak ada BM pun. Eh, betul tak haluan ni? Tengok map. Siapa tengok map? Sekejap. Bearing, bearing betul tak? Jual lagi, jual lagi. Jual lagi, jual lagi, kan? Depan lagi, ada. Baik, jauh lagi tu. Ke, 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 ke kanan sikit, ke kanan sikit. Kanan lagi, kanan lagi, kanan lagi. Straight, straight. Okay, straight. Kanan sikit, kanan sikit, kanan sikit. Kanan, kanan sikit, kanan sikit, kanan straight. Lagi kanan, lagi kanan, lagi kanan. Okay, straight. Tapi janganlah tepat sangat LG tu tau. Aku main tembak ada, aku tak tahu tu hutan ke apa. Kau tengok hutan tau, tak boleh nak landing takut. Kan jauh sama ni kan? Kanan sikit. Setia kanan, setia kanan, setia kanan. Ya. Okay, okay, alright. Ah, okay, 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 okay. Ah, berhenti kat LZ satu. LZ yang tadi tu cancel lah sebab hutan tu betul hijau. Okay, kalau LZ satu ke kanan sikit lagi kan? Boleh? Allah, nak aku okay, alamak, pula. Kiri, kiri sikit, hey, kiri sikit. Aku tengah tengok macam nak aku muntah pula. Okay, okay, alright, alright, alright. Cun, cun. Muntah pula. Mana ni? Okay, sikit lagi sampai. Sikit lagi. Slow down, slow down. Dah sampai ke? Sampai dah, sikit lagi. Okay, sampai dah. Aku tak nampak apa pun. Dah terlepas. Dia belakang kau je, belakang kau. Aku turun. Ah, ada jangan makan dah lah. Jauh ni. Hah? Pusing balik. Kanan. Aku turun dekat bawah sini. Ah, boleh lah. Tengok apa tempat lapang ni, tempat lapang. Ah, alright. Sebab aku tengok map, aku tak nampak mana lapang ke tak. Okey, boleh berhenti lah tu. Ah, okey, alright. Cun. Okay, dah. Error lah, kan? Okay, dah pun. Mara. Ah, mara dah pun. Nak mara ke mana ni? Okay, kumpul satu tempat. Okay, kumpul satu tempat lah. Okay, duduk, bincang. Okay. Sekarang ni kita bincang antara kita tiga, kita nak masuk daripada arah mana? Mission kita pun sebenarnya tak ada jarak pun. Kita punya sasaran dekat mana? Tengok tahu. Pada Mac, buka macam balik pada Mac. Yang merah tu, yang kotak-kotak. Okay, yang merah ni semua anggota infantry yang sedang patrol di atas bukit ni. Jadi kita buat clearance datang bukit ni. Apabila selesai clearance datang bukit ni, kau nampak dah ada satu ujung sekali pada bawah tu sekali. Yang ni aku tandakan sebagai camp musuh. Mana satu? Aku tengah tag camp musuh. Okey, aku nampak. Okey, camp musuh. Okey. Dalam kawasan area yang bertanda merah ni, camp musuh. Tengok, aku dah tengok camp. Atas. Kosong. Tanda merah yang baru ni. Jauhnya. Jauh sangat ni. Kita nak heli ni, jauh sangat. Ya, heli. Apa, kita clear dulu dalam hutan. Camp musuh tu biasa je tu.
Camp musuh yang mana? Camp musuh yang mana? Yang bawah tu, yang aku buat tandaan tu, camp musuh tu. Kita kena lalu bukit ke gunung apa ni yang ada segitiga tu, segitiga tu. Bukit. Jauh sangat ni. Oh, tak lah, jauh. Pernah bukit lagi. Jauh sangat ni, cepat tak boleh. Tanda kawasan merah tu semua musuh berada. Betul ni, kau nampak tak yang tanda biru-biru? Okey, biru-biru tu. Ini adalah kawasan yang perlu kita loader ataupun kita respawn apabila kita ni. Kalau macam tu kita berdarat kat situ dulu. Kita berdarat kat situ. Kita pergi kat ni kat apa Laka Toro yang tu kawasan lapang kan. Ada kawasan perumahan kampung. Boleh juga kalau kita nak bermula daripada jalan tepi ni. Kan, kita masuk ikut jalan denai ni, kita akan bertempur dengan satu infanteri tu, infanteri musuh. Squad infanteri ah, boleh. Tuh, yang aku kurang. Tanda yang ni boleh tak aku point ya, aku point lepas tu boleh? Ni yang tanda X ni, aku tanda X, kita landing heli dekat situ lah, boleh? Boleh tapi kawasan ni hutan kan? Dekat X tu kan jalan, saya tak nampak lah X mana sekali tanda? Tanuka. Sekejap apa tak nampak kan dekat Tanuka tu ke? Show tu global kejap, ya. Global. Nampak. Okey, nampak. Boleh landing kat situ. Tapi boleh nampak. Boleh. Nak landing situ. Okey, boleh. Dekat sikit. Okey, boleh. Okey. Cadangan diterima, boleh. Jauh sangat ni. Heli balik. Heli balik. Okey. Jom ah. Okey. Oi. Siapa dalam heli ni? Siapa ni? AI eh? AI kot. AI tu kan heli. Hai. Dia tak nak keluar ke? Okay, mungkin dia... Tak pun memang ada AI dalam heli ni dah. Aku lupa nak keluar. Sekejap, aku panggil AI tu keluar. Datang. Betul. Okey. Sebenarnya kau dah buat. Okey. Semua AI dah naik. Dah naik ya? Dah naik ya? Confirm lah. Tak confirm. Okey. Sekejap, tengok bearing ke mana ni. Aku rasa kau straight je ni. Oh, dia punya heli dah punya real lah. Betul kan? Siapa tengok? Tolong tengok mana? Kiri sikit. Kiri lagi. Jangan termasuk kawasan musuh lah. Takut dia tembak lah. Kiri lagi. Kau pusing kiri lagi. Lagi. Banyak oh. Lagi. Kiri lagi. Okay, straight dulu. Pasang musuh depan tu. Kiri lagi. Kiri. Kan, betul sekejap. Pusing kiri. Kiri lagi. Siapa tembak tu? Musuh dah tembak. Lari. Lari. Kau dah masuk kuat. Kawasan. Alah, pasang musuh tu. Lagi. Dia dah nampak kita. Kiri. Dah. Okay. Straight je. Straight dulu. Thank you.
kanan, kanan sikit. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Okey. Bawah tu kan? Ui, jauh lagi ni kan? Ha? Jauh, jauh lagi? Aku cuba tengok map, jauh lagi ni. Yang jauh ni, tu kita balik ni, eh. Tu nak patah balik. Tersasar jauh. Tersasar jauh. Okey. Kau dah masuk pasar musuh ni. Lah, aku salah bagi arah kat hand. Tu aku nak balik. Aku suruh, aku suruh hand pergi ni lah, tanuka, ex atas. Mudah-mudahan tak kena tembak kabel suka. Straight, straight, straight. Laju, kalau ni laju, laju. Kawasan musuh tu, semua kawasan musuh. Bawah tu semua kawasan musuh. Betul, betul, betul. Dekat dengan lembah antara pokok-pokok jalan, nampak apa, nampak jalan tu depan tu. Ah, betul, betul, betul. Bawah kita musuh. Macam ni pun AI boleh tembak boleh kena. Ramai, 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 ramai. Aku dengan bunyi gelas pecah ni. Jaga-jaga kan. Aku rasa boleh landing lah. Boleh landing lah. Cuba landing, cuba landing. Boleh landing, landing, landing. Throw ni, throw ni, throw ni. Kenapa tak berkodek tinggal? Hutan, 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 Dia spam, dia akan spam sebab dia petrol, dia kat dalam kawasan lindungan petrol. Kita cerah. Dia buat rondaan, buat tu banyak keluar. Kita respon dekat empat. Aku kat kawasan empat. Empat eh. Okey, kawasan empat, okey. Bila yang macam tadi lah. Loaded, kita siap. Aku tak loaded. Okay, tukar apa ni? Space kan? Pilih untuk loaded kan? Cek, barang-barang keperluan semua cukup lah. Okay, soal aku bawa yang penting-penting. AI semua mati tak? AI semua mati tak? Tak ada, AI dah mati. Sebab tu Harry tu kuban. Sekejap, aku panggil. Sekejap, aku panggil macam ni sekejap. AI semua mati tak? AI semua mati tak? Macam masalah hutan ni. Okay, lodak tu. Lodak tu yang mana penting-penting. Nak bawa apa ke apa ni, dia cek. Nak tukar rifle ke apa ke? Aku tak tahu yang AI pulut ke mana. Bila mati lah AI buang. Bila mati AI pun hilang. Tak lagi kita tiga.
kita dah cukup rasa benda ni. Ada musuh kau sana Petrol, ada ada kosong musuh. Jelak ke mana ni? Dah pun cek AI tu kat mana ni? AI tu tunggu tempoh eh. Aku semua bunyi tembakan. Okey, sekarang kita pergi pada kawasan X yang hand tanda tu. Leh. Mana eh? Nampak kan? Kawasan X hand tanda tu. Nampak tu banyak musuh pang dari pergi warna merah. Okey. Nampak? Kan buat X yang LZ yang kepatu kita mendarat kat situ kan? Kita pergi kat situ. Kita pergi situ. Bearing 90, bearing 90. Bearing 90. Di siapa Black kau buka ni eh? YouTube yang kau live eh? Betul. Boleh mute ah, mute. Ya, aku yang buka, aku yang buka. Cepat buka. Ya, aku pelan kau suruh buka. Cuba. Ya. Okey, jom. Okey, gerak. Hey. Poi meh. Kat depan ni. Mana kau? Mana dia? Tak dapat. Ni ni ni. Nampak. Nampak aku. Kau minta bantuan ni AI ni, dia kena tetek kakau ni. Matilah kau. Ya, hati-hati lah dalam hutan ni memang banyak petrol lah. Macam hari tu ke petrol ni sembunyi-sembunyi juga. Ah, dia sembunyi-sembunyi. Dia dalam kawasan rondaan dia macam menjaga lah, kontrol lah. Dia punya checkpoint-checkpoint tu. Ah, tu kau dengar punya tembakan? Ya. Yeah. Depan aku tu mungkin ada aku punya anggota. AI. Okay, kawasan lapang lah depan. Ah tu? Apa tu? Depan tu? Oh, heli tu yang letup, yang ni mati termati. Mana kau sama, mana musuh? Cuma depan. Ambil kan. Aku nampak ada rumah sebelah pukul 11. Haa, atas rumah tu banyak musuh. Ui. Aduh, aku tak tahu. Dekat rumah. Aku kena. Aku kena. Allah, mati lagi. Dia air ni power lah. Siapa yang reset air power? Nak masuk kawasan tu, respawn 04 tadi balik. Allahu Akbar. Respawn 04 balik. Gila lah. Lagi power daripada ni yang lama itu kita buat. Tahu. Tahu lawan apa tu? Kau tahu lawan apa? Fitness tu. Siapa? Fitness, komando Rusia. Aduh, kenapa lah gitu kau? Dia masuklah pelan-pelan. Langsung. Tembak je terus. 90 ah. 90 ah. 90 je bang tu. Yo. Okey. Maknanya dia punya petrol semua berkumpul itu lah. Sekejap, aku belah lagi ni. Dah. Dah datang belum? Belum. Yap. Cepat. Aku mana Black? Tadi, mana aku tak. Aku lupa tadi benda apa kau ambil skop kat ni. Hah? Dia kau ambil skop. Tunggu. Betul ke mana? Pada sekarang kau balik. Oh, tanpa tak skop. Ni apa ni? Pakaian apa ni? Oi, ni macam mereka Malaysia ni. Eh, aku tekan pula. Alamak, tekan pula. Eh, jangan tu. Meletup lah. 40 minit tu. Lagi jauh. Sanggila. Musuh datang macam mana? Okay. Confirm musuh datang. Ya, Black.
Kau tak? Tak, nak sampai ya? Mana yang sampai dah? Ah. Jom. Ni topi apa pula dah ni? Indonesia punya tentera kot. Tahu. Eh. Down. Ha? Ha? Siapa? Kau tembak? Tak. Bukan. Dengar bunyi peluru dekat tadi. Ah. Depan. Dekat depan. Depan. Tempat lapang. Jorok sikit. Ah, tu ada musuh. Down. Tu tanda merah tu. Tak nampak. Tak nampak. Lepas ada tembakan. Mana? Belah mana? Oh. Dia bergerak atas, bergerak. Dia lagi lagi. Ambil kedutan, kedutan. Mari. Mangkap. Datang sebelah aku. Kiri kanan. Flank. Tak nampak. Tak nampak apa-apa. Aku tak nampak apa-apa. Mana? Satu down. Jauh hand. Sebab tu aku pakai scope. Ya, ni pegang pistol ni simulator. Weh, apa satu down. Aku ni tekan aku punya tu yang tadi letupan tu. Apa bomb tu? Ada musuh arah kita. Oi, aku down. Aku down. Mana black? Kau mana black? Belakang. Revive. Apa nampak? Musuh belakang. Musuh belakang. Woi, peluru banyak kan? Dia tembak aku kan? Gila lah. Aku tembak dia tak mati. Sebiji peluru tak mati. Patutnya cepat. Black, kau tembak mati, Black? Dua. Contact. Oh, aku pun down. Sempat aku bunuh dia. Aku down. Siapa? Eh, nyongok ni? Boleh tak? Tak boleh respawn. Aku down. Aku pun down. Eh, power sangatlah. Patutnya pilih dulu. Respawn balik. Kuat dia orang ni. Respawn balik. Dia orang kuat ni. Korang tak training tu, kena training. Respawn 4. The new actual 9-0-0-8-4. Tapi cari orang pun. Komunis sebab dia tak ada suka sangat. Oh, botok ni mati punya. Mati yang bunuh. Aku punya yang letupan tu tadi. Bulat je terus. Ui, bunyi suara orang. Cepat, jangan lalu sangat cepat. Kita kat belakang ni. Okay. Ah, ni dah mati ni, musuh ni. Musuh? Mana? Ya, kat sini, kat pokok ni. Apa korang kat lah ni? Kosan, kita dah sesat lah ni. Satu, dua. Tak, pergi kat ni. 90. Siapa ni? Mayat siapa ni? Mana korang? Sampai orang? Dah sampai kat jalan tadi. Okay, aku datang. Hati-hati korang. Dia kena sabar lah. So, kau nampak merah tu, musuh depan merah. Tak nampak. Dah senyap tu. Eh, siapa tembak? Tembak. Kau nampak mana? Oh, aku nampak. Kau nampak black. Cari tempat perlindungan tu. Balik berwasap kau apa kau nak lari. Tak
tak ada, tak nampak orang. Aku tengok clear ni. Clear? Ha, dah clear. Mati kot tadi. Ada dua orang. Hati-hati kan, aku lepas kena makan tu. Aku cover kau. Oh, memang tak nampak lah musuh ni dalam hutan. Kau yang create. Ha? Kau yang create susah ni. Dia tak macam ghost ni. Kau kena nyorok-nyorok jalan pokok, ambil perlindungan apa semua. Apa tu? AI? AI tu kat sini lah. Ni, cepat. Ha? Oi, aku down. Kat mana? Tak tahulah aku tanya. Aku nampak. Kenapa? Aku tahu aku pokok je. Bila kita nak menang tadi? Abah, ambil armor memang lama. Ada dua. Dekat atas ni. Han, kau kena tak Han? Kau mati. Betul. Aku tahu macam mana, aku tahu dia orang kat mana. Tadi bangun ni memang kena film ni tak? Musuh banyak. Kau nampak petrol? Banyak kan? Oh, mati juga. Aduh. Buat kau punya AI ni. Aku rasa easy je tu buat tu. Tapi speedless lah. Kita tak training banyak. Kat respon 4 eh? Yelah. Aku nampak AI kau, ni, siapa? Cepat. Aku tembak kau. Bagus. Dia kan tak dia tadi. Dia tak akan seluar pergi. Sabar je lah. Mari depan balik. Tunggu ni. Oh. LC. Oh. Dia naik atas bukit. Ni siapa ni? Black lah? Yalah. Okay, kita pergi jalan sama-sama. Apa? 3 orang? 3-4 orang lah AI. Gila lah punya AI. Eh, baru kelas. 75 meters back. Tak boleh ni. Ni lah AI aku ni. Ada bug sikit lah. Nanti aku kena atasi lah. Masalah bug lah. Apa bug terlampau kuat? Bukan AI. AI aku ni respon je kepala otak. Mana tu kan? Ah, jepan. Kena cari perlindungan lah. Ha?
kos ano. Hindi masok. Aku ada musuh. Musuh banyak lah ni. Belakang aku. Depan aku ni. Oh, gila ramai tu. Dia orang tembak sekali tiga. Oh, gila power lah petrol dia orang. Oh, kena parah, kena parah. Oh, kena. Ah, kena. Aduh, pedang. Apalah. Gila lah AI. Kau bunuh dia. Satu, dia bunuh kau juga. Satu. Sunny, but ya. Apa ya? Memang susah kan? Try. Bagi, biasakan diri tu. Boleh hati kau ambil tu. Tak boleh ni. Dia tergerak sekali tiga. Oh, ya aku dah. Tak boleh dekat aku. Black, kau jangan respawn Black. Tunggu aku datang Black. Alright. Aku tengok. Boleh aku respawn tak daripada sini? Daripada depan kau. Aku datang. Kau jangan respawn. Aku tunggu itu. Aku cuba revive kau. Kita mati bertukuk-tukuk. Sekali mati tiga. Kita tak gerak sekali. Memang. Sekejap, dia tengah mark tempat ni. Oh, dia tembak macam ni, Boleh tak? Sepan aku tak ada aku ni je. Dah kau respawn, Black. Dia tunggu depan-depan tu. Memanglah, ramai tu, tiga orang. Dia tengah menyok-nyok celah batu. Aku tak ada respawn kat korang eh, kena respawn empat balik, betul tak? Dia down. Aku dah boleh bunuh dia. Satu orang. Korang jangan masuk dalam keribut lah. Dia memang tunggu. Kau perhati betul-betul terapkan musuh. Baru kau rasa dia buat keputusan kau buat. Oh, dia nampak kau. Nampak kerukan kau. Kalau boleh, kau selindung dulu celah-celah batu. Okay, datang. Oh, dia mesti jalan celah-celah pokok tau. Aduh, power lah AI ni. Siapa yang kat depan ni? Orang kat depan eh? Oh, aku seorang kat ni. Tak ada masuk eh. Aku cari posisi yang lebih menarik. Balik ke tengah eh? Tengah ni pergi ke X. Ada musuh. Sibuk kasi perang betul ni. Tembok aku dengar ni. Jadi perlindungan. Aku nampak kau jebat.
Kat mana dia orang? Kat mana musuh? Yang merah tu, kan ada dalam merah, nampak? Nampak. Ha, merah tu musuh. Dia tembak. Aku nampak dia tembak kau. Dia tak berhenti duk. Dia dekat tempat lapak, dekat tepi kau. Oh, cantik. Gila ganas, Spikman. 1 meter depan aku kan? Tak nampak, Pokok banyak, tak nampak. Tembok lah, tak guna. Kalau pegang betul pun memang tak nampak kau. Aku pergi depan lah. Pegang, aku lepaskan dia pakai. Eh, tunduk, pedang. Eh, mana? Okay, dia kena. Okay, aku melarikok. Dia tembak kau tu. Dia tembak kau kat belakang. Kat mana dia? Oh, belakang. Siapa belakang? Black belakang. Mana? Ui! Aku kena. Aduh. Aku kena. Dia tak boleh duduk statik lah game ni. Dia kena banyak bergerak. Aku nampak kan kat mana. Aku cuba datang ke sana. Kau stay. Aku dekat. Hati-hati eh. Aku tak nampak mana musuh dia. Aku pun tak nampak ni. Kena. Aku belakang kanan. Kita tak dapat retak lagi ni. Siapa orang belakang kanan kan? Belakang depan ujung kepala kau. Nampak? Apa respawn? Kau orang cuba respawn. Ujung respawn. Ha. Hati-hati Black. Dia tengah aim, dia tengah pancing kau tu. Musuh arah kepala. Kepala hand. Seberang ke apa? Seberang nampak, ke apa? Nampak aku nampak Black. Berangkat. Banyak tu. Kat mana? Aku tak nampak. Ujung kepala kau, kan? Atas kepala, ujung rambut. Ujung, kat situ, seberang. Ha, dia banyak, dia tempat dia lapang kan? Tempat lapang seberang eh. Ha. Okay. Dah tak boleh lah, Black kau jangan datang. Dia dekat dengan pokok-pokok dekat seberang sana. Eh, dia punya bom tangan grenade boleh dicampak jauh. Boleh dicampak jauh. Speakness lah, aku tersalah buat speakness. Nampak tu speakness komando Rusia. Kau tengok push lah kan? Aku respawn lah. Sah ni, cepat. Sah? Sekejap aku respawn lah. Pakai sniper lah. Satu dapat. Korang nak respawn kat sini lagi kan? Nak pergi tengah respawn kat camp dia tu? Sini lagi lah, main dulu. Kat sini lah. Dua dapat. Cantik, Black. Cantik. Dia kena tenang main game ni. Tadi kena keyboard. Dia... Aku berangkat slow-slow. Ada limit kan? Dia takkan respawn. Musuh takkan datang tak berhenti kan? Tak. Dia ada limit dah tu. Tapi banyak ni. Berapa kau letak banyak, ni? Memang banyak. Yang buat. Dia lari. Oi. Aku kena bom. Aku respawn kau. Jangan gerak. Alright. Jangan gerak. Aku nampak. Silap aku kat situ terlalu lama. Dia tak duduk situ statik lama-lama. Tapi dapat bunuh dua orang, puas hati dah. Boleh revive tak? Boleh. Cantik. Maknanya aku punya tu jaya lah. Revive tu juga okey. Okey, bundu. Apa nanti aku cuba kurangkan tentera lah. Ni banyak. Terlalu banyak sangat ni. Terlalu hebat kan diorang ni. Ni kalau kita ramai tak apa. Ini kita 3 orang je. Aku buat mood ni. Aku buat mood dia. Memang aku buat mood combat power lah. Dia mood. Betul-betul. Kenapa dia dekat seberang ada asap? Siapa baling grenade ni? Tak tahu. Tak senyap ni. Aku tak nampak musuh lagi. Tempat yang letupan tu. Kenapa? Ada AI aku depan tu. Aku tembak dia sekali kan, dia tak mati tau. Kena tembak dua tiga kali. Yalah dia pakai baju kali peluru kan. Peluru kita tak ni. Kena atas ni ya kan. Kepala. Aku tembak tekan C lah kan. Takut tangan bergerak, tekan C. Aku tembak dia kat kepala sekali ya mati ni.
Tunduk kawan-kawan, tunduk. Musuh tahu kita dekat sini. Boleh, si tak boleh tengok atas. Kalau jadi join sekali ni sedap ni. Dia tengah main tu tak apalah. Apa nanti dah tidak join tu, biar. Tapi 12 gig tadi kan, belak lah. Haa, 12 gig. Yang hand tengok tak tu total. Jebat, aku kat belakang kau jebat. Aku dah guna scope ni, tak nampak musuh ni. Macam dah clear. Tak clear tu, tadi aku nampak ada seorang. Orang lari. Clear? Kau cover aku nak pergi tengok belah sana. Kau takut kat rumah tu, dia sembunyi kat rumah tu. Umpan kan ni dia aku. Okay, macam clear ni. Mana korang? Tak nampak. Aku bawa banyak macam ni. Lagilah berat bawa sniper. Ni kau tengok ni. Korang lawan dengan apa, korang tengok ni. Apa tu? Fitness. Komando Rusia. Kau tengok dia punya weapon. Bapak punya dahsyat. Gila lah. Apa senjata ni? Okay. Aku panggil AI tu sekejap. Mana dia? Kalau ni kepala botak. Ada musuh. Ada musuh ke musuh? Aku dengar open fire tu. Ambil kedudukan. Boleh kau nak main game. Kau nak pergi tak berapa nak. Kau boleh buang kau punya tu. Back tu. Nanti datang ambil balik. Tekan I. Apa okay ni? Tu. Musuh mana? Bukan musuh ni. AI aku kan mati diri kan. Dia botak lah. Bunuh lah. Oh, musuh. Mana? Depan. Pukul 12, pukul 2 ni. Alright, kill. Pukul. Dah bunuh dah. Okay, satu. Ada lagi satu kat belakang. Aku nampak pergerakan ni. Kat belakang jauh sikit. Dah mati satu kan. Reload. Bug lah. Kau punya AI bug lah. Dia mati kat sini, dia bug. Dia bug. Dia mati duduk semula tu. Dia aku setting balik, aku tengok balik AI tu macam nak setting. Okay kot. Rasa. Okay. Pelan-pelan. Kita gerak sekali. Pergi mana rumah tu? Pergi rumah tu. Kita dah clear dah aku pasal ni. AI ni banyak kali dah mati kat sini. Mana korang? Oh, fitness tu gila. Tembak dia sekali tak mati. Aku pakai sniper kan? Peluru 762. Tengok, dia punya helmet. Tembak sekali tak mati. Gila kuat. Weh, ada musuh. Mana? Jam, kalau belakang kau jam 2 kak. Tu. Datang. Oh, nampak. Mati kau. Clear. Tapi tembak mati ya lah, mati ya. Mati. Sebab ni siapa Black dah tembak sikit, aku pun tembak sebiji. Betul. Mati lah dia. Ya, power lah nak buat. Mana lagi siap buah sini. Gerak. Aku cover. Kok ni, people datang ni. Nah, gerak. Okay. Aku gerak awal sini. Okay, ada clear. Mana ni? Cepat. Okay. Barang kau ni, korang ni aku suruh pakai baju Malaysia, pakai baju pelik-pelik. Jauh lagi ni perjalanan ni. Rumah ni clear ke? Kawasan ni clear ke? Atau ada musuh eh? Ambil kedudukan, sorok. Masuk rumah tu dulu. Bincang. Tak ada apa pun. Tak ada perabot. Mana ni? Sofa. Mana kerusi meja ni? Duduk relax. Tak boleh. TV pun tak ada. Korang nak masuk hutan balik ke macam mana? Mission tu je lah.
Ha? Mission kita apa? Mission kita bersihkan semua lautan ni. Memang tak sempat lah malam ni. Memang tak sempat ni. Nampak musuh-musuh ni. Aku nampak mana musuh mana? Ni. Kau tengok kau tengok dekat jalan jalan. Tengok dekat tingkap tu. Nampak. Tengah tengah jalan je. Dua. 200 meters front. Tengok. 200 meters. Front. Dia lagi, dia lagi. Lagi. Tiga orang. 4 orang, 5 orang. Ramai oi. Hey. Sniper tak kena. Kena ke? Nah. Woi, aku down. Luar rumah. Luar rumah. Aku down. Ya. Ada 5-6 orang kat luar tu. Arah mana? Arah jalan raya tu. Belakang ke depan? Jalan raya yang hand tu. Boleh ke? Cuba kan. Cepat kan, diorang datang sini kan. Cepat sikit. Aku tak tahu lah. Dia orang datang sini cepat. Cepat dia datang. Cepat. Aku tahu lah. Mana? Aku tak nampak musuh. Cepat dia orang datang. Dia kat jalan. Kat pokok ni. Oh. Belakang. Dia orang datang belakang. Tolong. Cepat. Cepat. Aku rasa empat lah. Empat eh. Ha? Ni aku tak yok ni. Beri bye. Alah, aku dah jap. Habis. Lari. Aku revive dia mati bah. Dia orang punya tembakan tepatlah. Aku tadi tembakan tak. Memang lambung kan kita. Try respawn tempat lain lah. Cuba respawn tempat lain. Tempat lain. Aku nak cuba pergi tempat lain bah. Pergi kat camp aku pergi tahu. Nombor 2 jam period. Kita testing. Dah respawn. Mana? Mana 10 lah. 10 apa? 10 ke 8 ke? Dekat dengan musuh. Dah. Aku nak suruh kau respawn nombor je. Tengok nombor apa je. 8 atau 10? Kan nombor 10. Nombor 10. Alright. Macam mana aku punya snipe boleh ni ya? Tak kena, aku dah aim lah. Dia macam bengah kan? Tak tahu lah. Aku tengok bila aku punya dia macam tengah bengah, dia lari aim dia. Dia macam tak tahu dia apa, terkejut ke apa kan bila orang nak tembak kau dah tak boleh fokus kan? Ui, banyak musuh ada. Dia musuh. Sini pun ada musuh. Dah, ni camp musuh tu kan. Dekat mana? Tengok bearing 300. 290. Seorang dekat jalan tu. Kat padang. Kau tengok ramai tu. Ya. Kita kena ambil depan sikit. One click, north. Cepat ni create musuh macam kita ni ramai. Ya, macam kita ramai. Let. Nanti kau bawa balik. Aku takut kau orang boring je kan sikit. Tapi best lah sini, seronok. Nak musuh ramai macam ni? Okey. Pada aku pergi. Dia mencabar. Di jauh ni pakai sniper kat sini sedap weh. Memang sudah sniper ni. Dia menyokok kan? Laka dia masuk dalam kubu. Aku kena bai. Mati. Kena. Mati kau. Aku dah pakai senjata ada scope lah, senang sikit. Aduh. Kena ada scope je, bud.
kata kau. Oh, aku tahu dia punya, dia punya. Woi, aku dah, aku dah. Dia macam break point. Ui, aku down. Gila dia orang. Asyik baik dekat. Bising lah AI kau ni, aku menyampah dia lah. Bak lah, bak. Nanti kau buang lah tu. AI kau tak boleh tahu apa-apa ni. Cepat. Dia dah jatuh. Dia dah jatuh helikopter tu ke jadi tak serdik. Baru hidup tak pagi balik. Dia serang sampai sini eh? Ya. Oh, betul. Tolong aku. Dia maju depan tu ke? Okey. Alah, aku mati tak nak pilih. Dapat dekat sangat. Macam kau main jatuh. Tolong, tolong revive aku, tolong revive aku. Revive aku. Tak hidup lah. Ah, hidup lah. Dah lah, tunduk-tunduk sikit habis pistol tu. Bahaya. Pakai jatuh lah ya. Ah, dia marah. Orang marah tu. Marah lah? Oh, yeah. Marah. Ke jalan-jalan. Tengok orang jalan-jalan. Jalan raya. Kita pakai marah depan, kita marah berkundur. Dah. Mati kat jalan. Mara. Mana mati tu. Dia mara dekat ni, kawasan Abang. Lari-lari tu. Dah clear? Aku pergi dekat sikit eh. Ada lagi. Okey dah ni, cuma terlalu banyak sangat musuh dengan kekuatan kita tiga orang lah, tak padan musuh ni. Tak boleh, kalau break point lain lah. Kubung sikit. Kau main pakai ni, apa? Game punya voice lagi clear. Ui, pakai tu. Ui, tembak dia orang bertelur-telur. Alah mati lah, aku tersalah lah. Aku edit balik lah nanti dia punya ni. Hello. Tengok, tengok pop tak berhenti. Kuat. Ui. Tak boleh lawan ni. Aku kena tembak dengan kau, Black. Aku tembak lepas kau tengah jalan. Aduh. Ada tak? Aduh, aku pun down. Ini malam ni main untuk habis je. Tak apa, testing. Orang kata tengok. Ambil feel dulu. Dia kena jauh sikit dari depan. Lepas tu, ya. Lagi 15 minit lagi. Kau nak apa? Nak meeting kan? Haa. Black? Betul. Dan besok kau ada kan? Ada. Tak ada kes. AI terlalu banyak sangat lah. Lepas tu dia duduk statik, lepas tu dia buat petrol. Oh, dia maju. Dia relax je. Dia punya weapon okey ke? Weapon okey. Nanti lah, aku cari benda
lama lagi lah celaka. Lawa dengan sweetness memang kuat betul lah. Kan ni kita kita sembunyi kat belakang asa ni, kalau kena tembak meletup ni kita kan. Logiknya lah kan. Ha, logiknya macam tu lah. Tak boleh lah. Gila lah lawan dia ni. Aku apa tu? Aku. Apa tu? Okey, tak betul record. Aku aku. Kau jangan ada spam. Aku, aku tolong spam. Aduh. Aku tahu kau tesian. Nak bergerak tak boleh. Dia bercabar dia. Haa, dia bercabar. Nak bergerak tak boleh. Nak pergi kiri tak kena. Pergi kanan tak kena. Macam berkepung lah kau rasa. Memang betul-betul bercabar. Nak bergerak ke kiri ke kanan tak senang lah. Dia kena bersabar game ni. Kau tengok apa kicap main. Dia mula relax-relax lah. Tapi dia orang banyak. Macam tak ada lah tengok. Ha tu datang ni, datang ni. Tapi jarak aku rasa kat 500 meter tu. Dia maju depan. Dia orang dah berundur lah tu. Mungkin dah mati banyak lah. Okay, nampak musuh, musuh. Okay, dah. Bangkap, bahaya. Ui, siapa tembak? Ui, real bye. Siapa tembak ke ada Black? Black ketembak, Black. Sabar, yeah. Black, sabar. Tembak lokal lancar. Gelap betul. Gelap, sabar. Tepat lah tu orang. Memang tepat. Tembok aku lah. Mati lah. Mati. Aku datang revive. Ada, aku nak revive. Okay. Tunggu kau. Aku jangan mati. Lari. Aku ni bye. Pasang ni bye. Bye. Ah, okay, aku lepas. Kudu. Dia tembak aku, dia tembak aku. Kau tadi bye. Jauh kat sini pun tembak orang, dia orang pun kena eh. Iya. Yeah. Macam mana? Macam tu lah. Oh, dia marah. Dia orang marah. Dia orang ada sniper tu atas tu. Allah, kena aku. Tiada. Ui, aku pun kena. Aku down. Dia ada sniper tu kat orang tu. Sebab aku pilih satu group, satu squad tu ada macam-macam tu. Come on. Hari ni bukan untuk kalah. Yo marah.
Kalau kalau tempat tu ramai, kita kena belah. Ni hack kau tak kena pula. Mana tak sama. Aku boleh pilih tadi. Macam nak perang sangat. Dan-dan nak perang sangat. Pilih ke? Woi. Gila lah, dia punya AI. AI kau kuat sangat lah, jebat. Kita silap tulis speedness lah, dia punya mood dia terlampau. Power lah kan. Lain-lain kau boleh je. Tak apa, nanti aku ambil ni lah. Taliban tak lah, Taliban jangan lah. Ni lah. Apa, negro. Komunis, apa. Komunis. Sedikit lah, komunis ke. Apa ni? Apa gerila yang petang-petang. Oh, mampu lah, kena mati orang kau. Oh, bagus lah. AI ku ada respon ni, kira okey lah. Aku takut tak ada respon lah. Mati. Belum mati. Cepat. Apa tani buat? Tak nibai. Bukit lah, nak terbukit ni sikit, lebih tinggi. Boleh tak nampak. Kau ni ke bawah lah. Tak terbukit ni ha. Kan menyerak terbukit. Mati tu kui. Terbukit tu susah. Aduh. Dekat tempat tinggi tak kena. Dekat tempat tinggi lagi kena. Depan aku dia. Black. Oh. Kena buka-buka kan. Tembok sekali bergerak je. Black. Betul. Wuih, down juga. Bergerak tak guna. Tak boleh. Kita kena ramai lah sebenarnya. Kena ada AI nanti. Kau kena repair balik AI. Tak payah aku buka ni. Dia pun, kau tengok AI tu belakang kita. Dia tak duduk statik tau. Dia lagi. Dia tengok dia belah. Tak, dia statik tapi dia gerak sikit-sikit. Haa, dia gerak sikit-sikit. Dia tak duduk setempat. Tengok? Ya. Baru. Siapa pakai mesin kan tu? Black, jebat. Kau pakai apa? Okay, aku pakai M16 je. M4. Kenapa tembak macam ni? Wuih, musuh. Musuh dekat. Tepi. Atas bukit. Aku tengah lari. Dia datang dekat.
Belakang tembok tak kena. Dia datang dekat. Dia maju depan. Gila busul. Dekat gila. Yang tampak kita punya bendera tu. Ya, apa pasal kita kalah ni kalau main betul. Ui, dia balik buah pula. Apa aku main bazooka, tengok je. Ajar betul. Cuba, buat je aku tadi, seronok. Kau rasa kepuasan? Dendam lah, nak balik dendam lah. Susah tapi seronok. Oh. Mana dia? Pasal tu atau peluru dia apa ni? Mana? Nampak musuh dah pula. Tepat aku ni. Dia tembak sekali. Ah, kenapa? Aku tembak tak pernah kena. Oh, tak kena. Oh, kaca. Tak pakai apa lah, sniper lah. Eh, dia tak dekat lah. Ya. Yeah. Panjang ni Rusia kan. Belum sampai tahap ni pun, tak lawan dia. Haa, down pun dia. Haa, tak ada hukum tau. Siapa pakai sniper? Aku. Eh, sniper apa best lah? Aku buat sniper yang kurang sikit lah. Tahu aku main pilih, jadi range accuracy dia panjang. Bawa masuk ni banyak iPhone, MK. Bukan ni banyak. Kena lagi. Pakai yang nampak patah lah. Tengah mana? Itulah. Yalah, aku pernah keluar ni. Aku nak kena ada hal. Baik-baik, keluar dulu cepat. Okey, kita apa? Saya sambung. Jumpa besok. Okey. Jumpa besok. Esok. Kita dua tak boleh, kan? Memang tak.